dengan saya Cik Ranti di Pagaralam Plus Channel. Satres Narkoba Polres Kabupaten Muratara kembali menyelamatkan generasi anak bangsa. Mereka berhasil mengamankan 175,23 gram narkotika jenis sabu dari jaringan Riau. Berikut liputannya. Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Musirawas Utara kembali menyelamatkan generasi anak bangsa. Mereka berhasil mengamankan 175,23 gram narkotika jenis sabu dari jaringan Riau pada Rabu 13 Oktober 2021. Barang bukti tersebut diamankan dari dua tersangka, yaitu Johan Setiawan, 36 tahun, warga Jalan Melati 3 Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau, dan mantan anggota TNI Pamuji, 51 tahun, warga Jalan Keliling Gang Gunung Gayo, 1 nomor 3 Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Dijelaskan Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto melalui Kasat Res Narkoba AKP Ahmad Fauzi, penangkapan itu terjadi berdasarkan informasi yang dihasilkan dari lidik sehingga pihaknya mengetahui akan ada transaksi narkoba dari Riau menuju tempat kejadian perkara, yakni di Desa Beringin Rupit, Kecamatan Rupit. Kang Yik, Pagaralam Post Channel.